Segala galanya.
Melaksanakan peringatan Hari Otonomi Daerah yang ke-21 dan di tingkat provinsi hari ini kita mengambil upacara di lapangan Ampel Gubernur Sumatera Utara. Oleh karena itu tentu ada beberapa yang menjadi penekanan pada Hari Otonomi Daerah, antara lain bahwa pemerintah daerah diminta untuk melaksanakan e-government untuk pelayanan publik yang lebih baik. Alhamdulillah kita sudah melakukan itu dan insya Allah tahun ini sudah ada comment center dan beberapa sistem e-government itu akan cukup bisa di launching pada tahun ini insya Allah. Kemudian yang lain juga bahwa sesuai dengan arahan Bapak Menteri Dalam Negeri, pemerintah daerah juga diharapkan memiliki hubungan yang baik, baik itu dengan forum koordinasi pimpinan daerah, dengan DPRD dan seluruh stakeholder yang ada di daerah masing-masing. Dan demikian juga pemerintah daerah diharapkan bisa untuk melakukan tingkat pengelolaan pemerintahan dan keuangan yang baik atau yang sering kita dengar dengan good governance dan clean government. Nah, kemudian juga tentunya kita berharap bahwa prioritas-prioritas pembangunan di daerah itu diharapkan bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi program-program seperti misalnya perbaikan irigasi, kemudian bantuan-bantuan di sektor pertanian dan lain sebagainya itu diharapkan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian juga pemerintah daerah diharapkan untuk terus meningkatkan daya saing yang tentunya bagi daerah yang memiliki daya saing yang baik, maka dia akan bisa survive, ya, bisa bertahan, bisa maju. Oleh karena itu, Provinsi Sumatera Utara dengan visinya yaitu menjadikan Provinsi Sumatera Utara yang memiliki daya saing menuju masyarakat yang sejahtera, tentu ini adalah satu hal yang sejalan dengan makna otonomi daerah itu sendiri. Dan yang terakhir adalah bahwa pemerintah daerah diharapkan juga bisa melakukan keterbukaan informasi publik. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah SKPD-SKPD-nya itu harus diinformasikan kepada publik melalui media, baik itu media mainstream maupun juga media online dan berbagai media informasi lainnya. Nah, inilah 5 poin yang ditekankan pada Hari Otonomi Daerah ini. Mudah-mudahan Provinsi Sumatera Utara masih pada posisi on the track untuk melaksanakan berbagai arahan Bapak Menteri Dalam Negeri untuk